Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Sanggup berbelanja besar demi anak, pelakon Anzala Nasir memberitahu dia tidak mengharapkan wang daripada suami untuk berbuat demikian. Kata Anzalna atau Nur Anzalna Muhammad Nasir, 36 tahun. Dia apa yang dibelanjakan untuk anak-anaknya adalah hasil usaha sendiri. Malah sebelum mendirikan rumah tangga, pelakon ini juga sudah bijak mengatur kewangan demi masa depan. Saya adalah wanita yang tidak mengharapkan lelaki. Sebelum berkahwin, memang dah sediakan segalanya untuk masa depan saya dan anak-anak, katanya. Anzalna menulis perkara itu ketika menjawab komen pengikut di media sosial yang bertanyakan tentang kerjaya suaminya, Hanif Zaki, sehingga dia mampu berbelanja besar. Menjelaskan tentang hadiah yang diberikan sempena ulang tahun anak sulungnya iaitu Muhammad Idris, pelakon itu memberitahu dia menggunakan duit simpanan sendiri. Tidak semua perempuan hidup mengharapkan duit lelaki untuk nampak mewah. Bukan berlagak, tetapi perempuan sekarang ramai yang berkerjaya dan bijak menguruskan kewangan. Kalau suami hulurkan duit, alhamdulillah. Hidup jangan sesekali mengharapkan orang lain, ujarnya. Sebelum ini, video Anzalna yang memberikan wang berjumlah RM10,000 dan dompet jenama mewah buat Idris tular dan menjadi bualan ramai. Menerusi hantaran tersebut, Anzalna meminta anaknya itu memilih hadiah sempena sambutan ulang tahun kelahiran kelima pada 31 Mei lalu. Tambah pelakon ini juga, dia tidak berkira dalam soal duit berbanding kebahagiaan bergelar seorang ibu. Untuk rekod, Anzalna dan Hanif mendirikan rumah tangga pada 21 Februari 2016. Selain Idris, mereka juga memiliki seorang lagi cahaya mata iaitu Muhammad Emirhan 2 tahun. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.